tangga Nabi royak dalam hadis. Deh, Nabi royak dalam hadis. Arba'atu nafarin haqqun 'alallahi ta'ala. Ada 4 jenis manusia hak Allah Taala. Alla yudkhilahumul jannata. Bahawa Tuhan tak boleh masuk syurga. Ada 4 jenis manusia Tuhan tak boleh masuk syurga. Ha, tu. Ada 4 Nabi kata, wala yuziqa na'imaha. Tak boleh kecak nikmat syurga. Tu nak ayat tu. Tak boleh kenyang nikmat syurga. Nak masuk syurga pun tak boleh. Nak rasa nikmat syurga pun tak boleh. Siapa dia ni orang ini? Di antara Nabi kata, mudminu khamrin. Anak yang, orang yang sentiasa mabuk. Pasal kita kata, mengekali mabuk. Orang mengekali mabuk. Apa mengekali mabuk? Orang ni mabuk semua. Mati dalam mabuk. Ini nak ayat tu. Orang mati dalam mabuk, mengekali mabuk, mai misit kausawan. Betul tak? Tak ada hak nak masuk syurga lah. Tak tahu. Banyak mana anak-anak kita. Anak-anak muda kita, nak ayat tu, banyak mana mati dalam mabuk. Kadang-kadang jatuh parit. Kadang-kadang teh kereta demo tercok tepi jalan. Kadang-kadang teh bugle tiap selerok tabah beli cing mati raka. Ha, tuan tak tahu semayang di mana. Tak ada semayang, tak ada apa, mabuk. Ha, apa lagu mana? Tengok hadis Nabi. Ini nak ayat tu. Sebab tu dia berat sangat suruh ibu bapa ni didik anak saat itu, iaitu jadi anak yang soleh. Bermula suruh semaya mula-mula. Wilkat semaya dalam jiwa anak kita. Hani nak ayat mula-mula. Ha, sebab tu nak ayat dia pilih mula-mula lagi dah. Pilih di mula-mula lagi. Kita nak cari ni. Ni dak kita kadang-kadang temu di BC, wah betul laki dah. Mun temu mana ya? Temu di BC mek. Patu tahu. Kenapa dia suka kita? Kita pun nak dia. Ah, tengok. Mu mak mai temu mana mai ni mu ni temu di 7-Eleven. Halo mak. Pa muda ana mak tak tahu ke ada tanya ke dia. Pa mu buat bini mak hana mak. Oh. Ah. Tak ada abang kita ada kaedah kita. Islam suruh tanya dulu. Budak ni duk mana lagu mana perangai dia. Semayar kedok budak ni. Kita nak buat natu ni semayar kedok. Hani nak ada. Sambil Nabi kata kena ambil hak agama dan akhlak. Dia dua ni ada dah sujud. Orang dia ada agama dia tak tinggal semaya. Lepas tu ada akhlak pula. Apa akhlak? Ada gamuk. Pandai dengan orang tua. Ha, dengan wairung, dengan gapo. Dia pandai kerana dia akhlak molek. Bila ada dua ni cukup lah orang. Hari ni kadang-kadang ada agama tapi akhlak tak ada. Tersih. Ha, dia ni akhlak ada tapi agama tak ada. Tosik. Nabi kata dua-dua ni. Ni bagi orang tino nak pilih jantan waktu lelaki. Ha. Tu nak ayat tu. Sebab tu nak ayat tu Islam ni mula-mula lagi. Remton situ lagi nak ayat tu. Belum nak tubik anak nak ayat. Pada tubik anak dah. Ha, suruh gitu dah. Ha, ni. Yang kedua Nabi kata apa nama tak masuk syurga. Wal aquli walidai. Anak yang deraka dua ibu bapa. Ni ayat tu. Anak yang deraka kepada dua ibu bapa. Orang ni mai misit kausawan. Tak ada hak nak masuk syurga. Ni ayat Nabi royak sendiri dalam hadis. Tak ada. Sebab tu dalam Quran kita pun tengok. Tuhan ada royak. Besar tak besar bebani dua ibu bapa terhadap anak. Sebab tu mu jangi deraka. Kalau mu deraka kau tak masuk syurga. Hansalah tu Tuhan kata gitu. Tuhan marah. Tengok dalam Quran deh ayat Tuhan duk cerita nawi anak dengar. Tuhan kata hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Nah Tuhan kata hamalathu ummuhu kurha, ibumu mengandung kemung penat dan letih. Ibu kita mengandung kita ni penat dan letih. Tuhan royak. Kurha mano letih, penat dan letih. Mak kita mengandung kita ni penat dan letih 9 bulan dia bawa kita dalam perut. Wa wada'athu kurha. Dua kali ulang kurha. Wa wada'athu kurha. Ibumu saling kemung itu penat dan letih. Nabi Tuhan kau kata ibumu beranak kembung tu penat dan letih juga. Dua Nabi tu itu Tuhan kau kata. Dua kali penat dan letih mak cik. Oh. Satu tika mengandung penat dan letih.
Tika beranak penak dah letih. Sungguh kedok Tuhan royak dalam Quran lagu ni dengan mocik dong dak rasa. Hok mocik dong rasa tika mocik mengandung ke anak. Sedap gitu. Dia bawa perut sulai bulan. Kadang-kadang setengah orang rebah dalam getah. Sulai bulan dia motor lagi. 8 bulan sarak dah nak beranak esok hari dia hijau lagi. Dia mata padel lah mung tu nak beranak esok hari dah. Loh dia mau tahu gapo gitu. Kata motor kau nak makan gapo gitu. Oh, nak makan gapo kita duit tak ada. Orang ada duit tak apalah. Perut besar 3 bulan tok laki suruh duduk rumah dah tak sibuk kerja dah. Tak apalah dia mau ada duit, kita tak ada duit. Kata kerja nak makan gapo nu anak lagi tu. Ha tu mana duit api, duit air lagi? Mana nak beli beras lagi? Kerja 9 bulan pun, 8 bulan pun. Hayak, hayak, hayak bawa ke lagi tok. Ada setengah orang tu rebah lagi toh ni. Beranak kau lagi toh ke belalana. Ni nak ayat Tuhan kau ayat kata ibumu yang mengandung kemung saat itu penak dan letih. Tak gitu. Ha ni penak dan letih. Mula ni mas, mula di benih jatuh dari rahim ibu tu. Ibu tu lain dah. Mana? Depan kata mengandung dah weh. Mari dah akan. Akan Allah eh, Allah eh, Allah eh. Aku mana Allah eh? Nak tergena ya nak oleh adik eh. Hau. Tegak pia tu tegak busuk belaka. Busung, busuk, busuk. Ha, asak kereta pun busuk, asak motor pun busuk. Ha, temu tai lembu pun busuk. Tu, Allah eh, Allah eh. Ue, ue tak kaya apa kuru ibu. Tu aja. Ketuk tak nak kecek yang busuk dulu lagi dah. Tu noyak tu. Busuk belaka noyak tu. De ue, ue. Berapa bulan dia main ue aja. Makan tak leh, makan tak leh. Makan tak lalu, mengandung. Alohai, alohai, cuba tengok. Orang alohai sampai je lepek, tak agak. Amal besok orang tino tengok, Allah. Geno ni kita, Allah tak agak apa. Tak boleh makan ke apa. Lu tak boleh makan apa. Kacik-kacik, tahu, tak boleh makan. Ni orang alohai ni orang tu. Hani tu head orang yang kata ibu mung tu, kau mengandung ke mung tu. Penak dan letih. Tu hamalat hu ummuhu kurha. Ha, sebab tu lah anak alih neraka. Sebab tu anak kena anak soleh. Ni Tuhan duk cerita lek Quran awi anak manusia tu dengar. Tuhan dia royak. Ha tu royak. Dalam Quran royak dah. Lepas tu Tuhan kata pula, wa wada'at hukurha. Ibu mung tu bersaling ke mung itu kurha. Apa kurha? Penat dan letih juga. Mana? Ibu ibu kita tu ya 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 beranak kita. Ha. Wa wada'at mana beranak-beranak. Ibu kita bersaling kita, ibu kita ibu kita beranak kita tu Tuhan kata kurha. Penat dan letih. Pak ni tiga-tiga dah. Tak ada. Cuba tanya orang Tino tu hari beranak ke mana. Oh, ingat masa perik dah. Tak ada dah. Pasal tak sida, tak sida. Wemunglah ada kacanya aku lari dah. Tak sida, tak sida. Dia ngepek wabek hari beranak. Tak sedar, tak sedar. Weh muda jauh dah, weh muda. Oh, tak sedar. Tapi tak ada tiga boleh tanya semula pula. Tu nak ayat tu. Tak kira. Ni nak ayat Tuhan, dia ayat dalam Quran sendiri. Tika ibu kita saat ni tu beranak kita ni kurha. Penat dan letih. Pak tengok. Hari kita nak pergi beranak dah. Dah, pergi mau sakit eh. Pejabat tolong masuk dalam Hong Kong. Lagu mana nak tiki? Bos apa kiu kita ke? Okay? Pejabat mari duduk, wak piti siap dah. Mari duduk, siap lah kena. Pakai kaki duduk cokon, sepuluh belalai sini senung dah. Sepuluh kereta meku dah, gitu dah. Pejabat rasa, cah jen-jen lah, cah jen-jen, cah jen-jen. Mi pendai, mi pendai, jakit mat lah, jakit mat. Mi cah jen-jen. Hai cah lelek-lelek, hai cah lelek lah. Neng, song, sa, ngemak, suruh ngemak. Pak bukan tubik selalu, bukan butik motel. Anak. Hari hari beranak nak ayat tu. Nak boleh kau beranak nak tubik sore-sore. Oh, toraman. Ni yang panggil kuam toraman komen. Ni dah dahsyat sedih. Bila anak deraka komen tak semain sungkuan dia. Tidak, tak sepatut langsung. Anak nak deraka tengok. Ni nak ayat tu winati. Hak mek kita. Hak mek kita bersaling kita. Ni tu hero yak dalam Quran. Amo sapa ni nak royak. Nak tolong ceroh benda ni. Sungguh tak sungguh.
Hak Tuhan dia wayak Al-Quran ni. Bukan ambo duk reka-reka. Tu no ayat tu. Bila no ayat tu, bila mik kita tu. Bila dia saling kita, Tuhan kata ialah kurha penak dan letih. Bo tu be anak dah, plot pai dah, tak ada apa selamat. Kong tu be. Tak ada apa lah. Dah siap belako dah klik duduk rumah. Duduk rumah payaban 3 hari ya. Pada klik duduk rumah lah. Klik duduk rumah tu go Allah, toraman plodo ibu. Geno. Allah ha makan nasi dengan anak gelamo kering. Allah mamah keruk keruk keruk. Ha, huh? Tahu kalau baru tu lah. Katok-katok boleh habu tu ya. Tegak weh boh nasi tak ada nambah dah dah. Lalu dia mau makan tum yang sedaknya, tum yang tengok ikan kapung sedak. Oh, ingin nak makan. Ya boleh makan, tapi dia ingat ke anak halus. Pek dada takut sakit perut. Takut anak tu sakit perut. Dia mau duk makan lah, sumpang sedaknya. Ha. Wapetik bobo kuning tengok lu sedaknya, nak apa. Dia gerai cekak. Dia nak makan. Pakai kena bimai anak pek dada ni sakit perut. Oh, sakit perut dah cah-cah anak dah. Oh, minta pergi pedah sikit, masak sikit, cah anak. Dia pun patah lah, teh anak gelamu. Allah, rembah-rembah anak gelamu kalau habu juga. Suak, nasi. Tak ada muka lain dah, nasi putih. Seorang ibu nasi putih. Mama kerau, kerau, kerau. Pucat muka. Balik mata putih. Kerau, kerau, kerau. Allah belahnya seorang ibu nak ayat tu. Nak belok anak. Hani nak ayat tu ibu, ibu, ibu. Pas patut tak anak nak deraka? Sepatut tak anak nak deraka? Hani nak ayat tu. Tuhan dia royak lah kera'el siapa tanggut tu ke anak. Ha tu. Sebab orang deraka ke ibu bapa, main misit kau sawan. Tak ada hak nak masuk serga. Tuhan ham, Tuhan larang, Tuhan lepak ke deraka dah. Siapa dalam hadis Nabi kata kena ridallahu wa biridol walidain. Ridallah Tuhan nak saria kita wa ridol walidain. Terhati di atas redha dua ibu bapa. Jadi Tuhan nak saria kita, Tuhan nak kene kita, tengok lu ibu bapa kita kene ke tak. Kalau ibu bapa kita kene kita, Tuhan pun kene kita. Ha tu nak ayat tu. Siapa Tuhan tu tengok ibu bapa dulu nak kena kita. Kalau ibu bapa mu sayang kamu, aku pun sayang juga. Kalau ibu bapa mu supah kamu, aku laknat siapa bila-bila. Han Tuhan nak ayat kata dalam Al-Quran. Ha, tu nak ayat. Han buku neraka, ni buku anak tak jadi anak yang soleh. Hak ninglah duk semeleh mek. Ingat tak? Kita duk tengok. Anak semeleh mek, Allah semeleh mek la ilaha illallah. Kita berasa lagu mana anak sembelih mek. Ih kalau mu sembelih lembu ngah ya bapak hingga sikit. Nyu sembelih mek mu Allah, mek mu jo beranak kemu. Mek mu tujuh beranak kemu, duk ngulik kemu, duk suak nasi kemu. Duk kepo mu, duk siung mu, duk basuh tai mu. Duk basuh mutah mu, jeluak mu. Beribu-ribu kali mu nak boleh besar. Beli kereta plastik, beli bedai plastik, beli meko plastik. Datang-datang mu nyawi pisah sebelah ditekak memang perang. Allahu Akbar. Hatimu wak ngagapo, hatimu tu anak. Hatimu tu wak ngagapo anak oh. Geno mu ni orang ke iblis mu ni. Ni nak ayat tu Tuhan marah sekali. Ni ni. Hani anak nak ayat tu. Geno mu sembelih mek mu. Dulu mu tak apa kaki besar dua jari. Mek mu dah duk nguliknya. Pukul 2 malam duk ngulik lagi mek bila anak demik. Orang tidur senyap dah. Pukul 2 mik kita duk ngulik lagi bila anak tak jenera sakit demi teriak. Ha ni beban ni ibu bapa. Siapa mik demi diri-diri tak tidur apa malam dah. Berapa malam dah mik tak tidur. Kata anak lah boyo besar, tapa mik dia, sepak mik dia, jet mik dia, semeleh mik dia. Ni hati mari mano, ni hati mari mano dia. Ni Islam dia teranak sangat-sangat. Dia teranak sangat-sangat. Dia tekel sangat-sangat buku dua ibu apa. Ha ni mak Cina ayat ni. Amba tu lah royak hak Tuhan. Amba tu lah royak hak Tuhan royak kita. Kata memang saat ni tu bila dia beranak ke mung toraman. Kurha mana penak dan letih. Pas patut dah kita nak deraka dia. Tak sepatut sikit hebo. Sebab tu orang deraka Tuhan kata nak aku tak masuk surga. Tuhan tolong ganti beci. Tuhan tolong ganti noya tot boh dan neraka. Padai dengan muka mu tu. Sung nam namu noya tu. Padailah masuk neraka pun.
Hani nak ayat tu hai marah begitu lalu ni. Allahu akbar. Hatimu wak ngagapola semeleh mekmu. Ingat dah ngebu baru ni. Kau ngebu baru ni. Berah sering. Gedek sakit dua je, darah tak sejak, mati. Mati. Darah tak sejak, bomo payaban tak lenawak. Darah tak sejak, tak sejak. Hati dua je dia rumah sakit. Allahu akbar, anaklah hati wak ngan kapolah. Ha. Geno mekmu gitu lalu. Ih, nak ya atas apa hatimu? Siapa hatimu sebelah mekmu? Allah, mekmu itu kalau tahu nak lagu ni, ya rumah tak lima orang mampuh mula gitu. Kira. Hmm, dia tak tahu ke tepi hutan tu makan dikengor, mampuh lah. Ning anak ni, nak ya atas. Hani bungkun, nak panggil bungkun, budi. Budi dua ibu bapa, ingat boleh. Ni dia antara. Tidak Tuhan tak kata dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā waqfid janahadzul liminar rahmati wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani shaghīrā. Tu dalam ayat Quran tu ya. Tuhan sanson kita. Tuhan ajar sebagai anak lima kali tu hai ayat. Soalnya kata Tuhan kata, "Hei anak, buat lagu ni komitmu." Mu dengar kena royak hai para-para anak semua. Bila mu ada dua ibu bapa, mu kena buat lima kaya kena ayat kamu ni. Mula-mula Tuhan kata, "Fala taqul lahumā uff." Mu jangan jawab mulut ibu bapa mu wala uff tadi. Dengar anak. Jangan kata. Jangan jawab mulut memu, duduk dia sudah. Kamu sakit hati mu teriak sudah. Mu jangan nak jawab walaupun sepatah. Ning royak sidik ibu bapa royak tu. Ha tu. Tu raya. Pas kata wala tanharhuma dan jangan buat kasar dua ibu bapa. Tuhan lari, jangan buat kasar. Gano tu, kerana anak banyak buat kasar dua bapa. Tengok dalam klik, tengok dalam klik. Duk mandi mek dia sepak mek dia tenang mek dia tom. Allah, anak tenang mek tua dah. Ha tu. Ho. Tengok dalam klik eh. Orang mana tak tahu Islam kau tak Islam tak tahu. Tapi dia cucu mandi mek dia yang tua. Tak pakai gapa telanjir mek dia. Dia tenai tem mek dia. Rubah tem mek dia geru. Cucu ai bong. La ilaha illallah. Ih, nak ayat kata Allah, 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 Allah. Walau bukan Islam sekalipun kita ambil lah. Ni pengajaran. Kan Tuhan kata, wala tanharhuma mujangi wakasa. Bila mek kita jadi amapat. Bila mek kita jadi sakit, duduk terguling dah. Situ anak nak jadi napa. Ha anak. Bo me nak makan bangun me suak nasi. Bo suak kenyang me kata nak berak. Ha anak bermula. Oh datuk ni nak berak pula doh. Oh. Kena kena kepo je kita lubek. Ha kita. Kita kain lubek. Gemah me yo. Aduh me sakit. Jangan wak derahlah me sakit. Mek dia sakit. Dia pergi buat rumah lubek. Dia ngepek. Bobek. Paberok pulak. Stokong besar-besar. Busuk tayuk orang tua. Kalau tangan nak basuh. Berok mek dia. Tengok. Enam. Ni banyak sekali lah sangkum kita. Beci dua ibu apa. Ni orang tak ada agama. Anak tak satu gambar nama. Ni nak ayat tu. Ada lagi lagu ni nak ayat. Hani buku anak nama nak ayat. Ha wak kasar Tuhan kata jangan wala tanharhuma mu jangan wak kasar ngai gua apa jangan wak kasar anak wak kasar doh anak nga mek sakit 45 bulan napa wak kasar doh anak ya mek dia ni basuh berok dia ni beribu kali tak ada kata gapo lepas siung-siung mek dia oh tai dok punggung siung lagi sudah mandi nak bedau siung. Sudah pedau siap tu, siung. Nak boleh kau tidur tu, kau ngulik lah. Hayung juga tu. Tu, jam tak tidur tengah hari, mai. Ngulik anak. Ha, ni ngayak ke? Tuhan lagi dah. Tuhan lagi. Ha, tu. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Yang ketiga, Tuhan kata apa? Bila mu nak kecek dengan mek, mu kecek lah molek-molek.
Tuhan suruh anak tu kecek molek. Jangan dia kecek dengan bongoh, dengan mecok. Ni tu ayo ya. Ah Allah. Pak anak dan mek tawi duit ke Allah, catum. Boleh jeruk, boleh jeruk dia mulut ni. Ha, tahu tidak? Dan mek dia tawi duit. Enggak mek dia bukan ada duit semua. Anak tak faham dan mek tawi duit ke Allah. Tak tegur mek. Tak tegur mek, pembalah dengan mek dah. Tengok anak tak reti. Hani dah kita tak ajar jadi lagu ni anak ni. Jadi lagu ni ni tak kenang budi dua ibu bapa. Tak ingat bunkun dua ibu bapa. Sedangkan ibu bapa dia Allah hari beranak ya tu. Hari beranak ni kau sakit lah. Orang nak tubik. Orang nak tubik sepuluh buahnya sebutir nak tubik. Urat sarak habis. Darah tubik macam mana? Darah, darah, darah beranak. Ni kuam teraman hak ibu kita. Ha ni sampai Tuhan marah. Sampai Tuhan kata kalau mau neraka kubur dan neraka. Tuhan marah sampai tanggung tubuh dan neraka. Ha, anak yang tak besar kamu tak ingat mekmu. Tapi anak neraka tak nak kecek dah. Tak usah wang kata masuk surga kalau anak neraka. Sampai siapa dia ada mek lagi hari ni tak mati lagi. Dia ada hidup lagi. Ingat molek pagi-pagi kita peluk mek itu. Kita peluk mek itu. Tu nak ya ada mek itu ada lagi. Jangan beci kau mek itu. Jangan bau busuk mek itu. Kita kena mani mek itu kena royak. Beli baju baru, kain baru. Buya pakah. Bo air bau dia. Wi duduk dengan molek, wi duduk semaya ya. Kita hodolah duit. Tu nak ya kata. Ni mek itu ibu kita, cik kita. Kena saya, kena saya, kena saya. Allahu akbar. Allah Allah Allah. Berlaku di masa Rasulullah tahu tak? Seorang sahabat nama Al-Qamah. Seorang sahabat Nabi nama Al-Qamah duduk semaya di belakang Nabi semua. Apa panggil ahlul ibadah? Apa panggil ahli ibadah? Orang rajin semaya. Tu noyak nama Al-Qamah duduk semaya di belakang Rasulullah. Jadi makmum semua dia tak lipat. Satu hari dia sakit. Satu hari dia sakit nak mati, maradul maut. Bila sakit nak mati, sain dia pergi ziarah dia. Pergi tengok Al-Qamah duduk terbaring dah rumah. Teruk dah. Dia buat ajar mengucap. Hei Al-Qamah mu kata, la ilaha illallah. Ya ajar mengucap Al-Qamah. Nabi duduk sejik tu, Nabi tak tahu lagi. Tak tahu lagi Nabi. Tak saya kata duduk dia. Mata duduk kelipah apa. Dia buat lagi pula, la ilaha illallah. Tak saya kata. Dia tarik pula dia kata. Dia tak nak ngamuk, turun tangga. Pergi cari Nabi di masjid. Nabi baru sudah semayah. Nabi dengan sahabat-sahabat baru sudah semaya. Dia masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tanya, apa mu ni nampak kaduh ni? Apa nampak kaduh ni? Dia kata, ya Rasulullah, aku noyak kamu. Sahabat kita nama Al-Qamah duduk semaya di belakangmu, ya Rasulullah. Dia sakit nak mati, ya Rasulullah. Aku ajar mengucap talih kata, ya Rasulullah. Nabi akak punggung selalu dah. Nyok gitu. Akak punggung dengan sahabat-sahabat yang ada di dalam masjid gitu. Gi siapa rumah Al-Qamah, Nabi ajar, Nabi talqin. Nabi ajar mengucap la ilaha illallah. Tu ni. Dekelipah. Nabi ajar pula la ilaha illallah. Tu dia. Nabi kata siaplah Al-Qamah ni. Apa jadi gini ni? Ha tengok sahabat Nabi. Kita tak nak kecek atas negeri, no jauh kat lakor kita. Ni no ya tu. Orang yang semaya di belakang Nabi jadi makmum Rasulullah. Setara ni jadi no ya. Nabi pun tanya bini dia. Hei isteri Al-Qamah. Al-Qamah ni ada ibu bapa dia lagi ke? Kata di bini dia, ya Rasulullah. Ayah dia tak ada dah. Mati lama dah. Ha, mek dia ada lagi. Ibu dia ada lagi ya Rasulullah. Tapi dia duduk di jalan Rasulullah jauh sikit. Nabi kata kena, hei Bilal. Hei Ali. Mungkin turun ke? Kau yak teku suruh mari. Lalu dua orang ni pergi nyok apa. Siapa rumah mek dia nak cari tanya orang temu. Ni kau mek Al-Qamah ni? Ya, mek ambo mek Al-Qamah. Oh, makcik. Rasulullah suruh makcik pergi rumah Al-Qamah. Kerana Al-Qamah anak makcik ni sakit nak mati. Sakit berat. Mek kata kena, malah. Mek dia kata, malah. Dia mau ni buklai. Nyok. Siapa rumah Al-Qamah Nabi duduk situ dah? Nabi kata mana mek dia? Tosi mari ya Rasulullah. Aku dengar marah Rasulullah ni. Aku dengar mek dia marah. Ya tosi mari Rasulullah. Eh gini.
gini gini. Mugi semula, gi semula, gi semula. Nabi kata, mugi semula, gi semula. Gi royak ke dia, kata Rasulullah suruh mari. Kalau dia tak suruh mari, royak kata Rasulullah nak bakar hidup-hidup Al-Qamah. Tu Nabi kata. Royak kata Rasulullah nak bakar Al-Qamah anak dia tu. Kata suruh mari kau. Oh, gi semula, Serina Ali gi semula. Sekali dengan sahabat-sahabat lain, Bilal Ibn Rabah. Gi masuk. Jumpa mula pula. Makcik, Rasulullah suruh pergi makcik, anak makcik Al-Qamah. Malah, tosi, sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, ya tidak lah. Dia kata begitu, sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah. Eh, makcik, kalau makcik tak segi, Rasulullah besar. Kalau makcik tak segi, Rasulullah nak suruh sobat waktu ambil kayu api, nak bakar hidup-hidup tak dunia selalu dah Al-Qamah. Bawa dengar lagu tu selalu bang cokoh, cokoh gitu. Bokok dah ambil dia. Tua nyok 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 gila lu dah dengar kata Nabi nak bakar, dengar kata Nabi nak bakar gila lu gi siapa ada nyetok tepi Rasulullah. Nabi kata ni kami Al-Qamah. Yo ya Rasulullah, hei makcik, ambo nak minta makcik, makcik halalah berlaku ke Al-Qamah. Air susu makcik duk pek Al-Qamah kecil-kecil, letih makcik duk ngasuh Al-Qamah, duk belur Al-Qamah, duk ngulik Al-Qamah, tolong beranok ke Al-Qamah. Semua makcik kena halal belakang dia, kena halal kepada dia belakang. Dia tanya, malah sikit-sikit bining, sikit-sikit bining. Ah, Nabi berhenti lah. Balah ni dua ni ni. Balah dua ni ni. Nabi berkata, kalau makcik tak sihat lah, ambo nak suruh sobat orang kayu api, ambo nak bakar. Ah, dengar mulut Nabi sendiri lah dia pun. Bawa dengar lagu tu, selalu mek dia pun. Mek kata kena? Al-Qamah, mek halah kau Al-Qamah belakang. Air susu mek, duk pek Al-Qamah kau kecil-kecil, mek halah belakang Al-Qamah. Letih mek beranok ke Al-Qamah, duk belok Al-Qamah, siapa Al-Qamah besar. Mek halah belakang, mek redor belakang Al-Qamah. Bawa kata gitu Nabi paling ke Al-Qamah. Nabi paling ke Al-Qamah, Nabi ajar ngucap. La ilaha illallah. Duk start Al-Qamah lah ni. La ilaha illallah. Tak ada 5 minit. Hati Al-Qamah. Ni nak ayat kata. Nabi paling ke sobat-sobat dia ramah tu. Nabi kata, hei sobat aku mu tengok dah Al-Qamah. Sobat kita, yo ya Rasulullah aku tengok. Apa Al-Qamah? Talih nak mengucap ya Rasulullah. Ninglah orang deraka kepada ibu. Dia kata, ninglah orang deraka kepada ibu. Bila nak mati, talih mengucap kerah kain, kerah lidah. Tuhan kerah. Inilah aku nak bakar Al-Qamah kalau mek dia tak reda. Aku nak bakar atas dunia lagi dah. Karena orang deraka ke ibu ialah neraka. Akan rasa. Aku nak bakar atas dunia lagi dah. Belum ada Tuhan nak bakar. Hani nak ayat atas deraka. Ingat mulai. Ni besar tak besar ni. Hani nak ayat ni. Habis tu orang neraka ni kecek mudah-mudah neraka. Orang tak semaya neraka. Hani dua-dua ni besar sekali untuk nak didik anak kita nak ayat tu. Ni kita kacik ajak, kacik ada hatta sekolah, hatta ngaji, hatta gap. Ni dua ni. Satu nak wil kak semaya, yang kedua nak wil ada PA perangai molek anak kita. Nak wil kene budi bunkun hak ibu bapa. Ni nak jadi anak yang soleh. Dan anak soleh dah anak kecil dah. Dan anak soleh alhamdulillah. Ya tolak mek dia susah. Hani anak. Dan anak soleh ya tolak. Ya suruh mek dia saja tak apa mek, mek sakit mek tak apa kita cara mek. Dia kerja kau itu. Ha, ada setengah orang jangan tak bining cara mek dia susah. Ni nak ayat tu. Ha, tu nak ayat tu. Nak ayat siapa tanggung tu. Jangan tak makan, jangan tak apa kena. Cara kau ibu bapa. Orang yang baik dua ibu bapa tak ada berkat dalam hidup. Berkat dalam hidup. Hani nak ayat. Utama sekali. Tapi kalau deraka dua ibu bapa, oh, tak nak kecek. Tak usah pegang. Pegang beruk lagi mampu. Kalau pegang beruk pun nak beruk gigi tu eh. Ni nak ayat. Kerana hadis Nabi ayat dah. Hadis Nabi kata kena. Dosa hamba Allah Ta'ala Tuhan boleh pelewak pergi seksa di akhirat. Siapa dia berdosa hamba Tuhan atas dunia ni? Tak semaya kau bercuri kau. Tuhan tak balas selalu. Tuhan pergi pelewak di akhirat sebab Tuhan boleh neraka dek tu. Atas dunia tak ada apa. Kemuk kemau. Kau curi kau kemuk. Tu nak ayat tu. Kau curi kau kemuk. Kau curi kau makan lalu. Kau curi kau sehat. Kerana Tuhan pelewak boleh. Nanti nak kena azab dek tu.
Tapi Nabi kata, anak deraka dua ibu bapa Tuhan tak pelewak dah. Tuhan bayar kis selalu dah. Apa bayar kis? Tuhan tunjuk selalu dah dengan mata lendir selalu dah. Haning ayat hati Nabi kata. Ha, anak deraka kau ibu bapa ni, orang deraka kau ibu bapa, Tuhan tunjuk dah dunia selalu dah. Tak nanti akhirat, akhirat dan neraka, tapi tak dunia tak berkat sampai bila-bila. Ni noyak, ni ho Nabi goyak. Tu hadis Nabi noyak tu. Ni dua poin ni besar sekali anak kita dah hari ni. Ni kita hantar ngaji noyak tu. Kawai kru, kawai acan, kawai ustaz. Duk didik anak kita nak jadi gini ni. Nak we anak kita jadi pakah. Nak we jadi insan yang berguna. Ha, dan anak soleh tanah kecek. Jadilah gapo pun dia ingat dua ibu bapa dia. Dia tak lepas dua ibu bapa dia. Al, apa ni? Al-Qamah kan ni sebab gapo? Sebab gapo mek dia marah? Al-Qamah duk gaduh dengan bini dia, tak padu ke mek dia. Ning hak besar tu, salah dia tu. Sampai mek dia tengok sikit-sikit bini, sikit-sikit bini. Jadi gapo-gapo bini dia lah, tak gaduh dengan mek dia. Dia mek dia nak cari makan. Duk jauh dengan dia tak cara. Tak klik tengok. Mek dia tu tak klik tengok Al-Qamah. Duk gaduh dengan bini dia ya. Dengan bini kata tak gapo dah lah, mek dia tahu. Mek dia duk boleh makan orang nak sedekah kau tepi-tepi rumah dia tu. Orang tua, orang wira tikring makan ke mek dia. Pokok-pokok cari makan. Tu mek dia marah ke Al-Qamah. Sedangkan Al-Qamah ni muda lagi. Mek dia marah, dia balah dua tu. Karena Al-Qamah tak padu kau mek dia, mek dia duk gaduh bini. Bak mek dia sikit-sikit bini, sikit bini. Hari kita ada tak tadi? Kita ada lagu ni hari ni. Sangkung kita ada tak? Anak ada tak gaduh dengan mek? Ha, ning na ya tu. Lebih lagi mek kita nak bosok. Kita anak tak ada klik tengok mek kita. Anak mek kita nak raya tengok kain baru ada dak mek kita cik kita. Nak bosok tengoklah budu garang ada dak mek kita. Duit ada 400 je nak bosok ni. Kita anak dia 4 5 beradik tak ada dia klik. Allah datang hatimu mek mung tengok. Han ni ya, lalana. Ada setengah orang tu nak wi duit ke mek susu ke bini. Ada juga susu ke bini lah, takut ke bini pergi klik rumah dia nak wik komik dia 500 bawa bini dia naik gigi dapur. Allah bini dia mek ha mek mek soriak apa mek soriak deh soriak tu wik susu mek susu la ilaha illallah jadi meretok ke bini tidak nak wik komik kita susu ke bini lana-lana lagu tu nak yakta tu. Ha, takut bini nampak, bini ngepek. Ya takut bini, ya Allah ke bini. Tak boleh, tak kutu. Tidak, dalam Islam tak boleh. Tak boleh, tak kutu nak ayat tu. Harap kita tak cara dua ibu apa. Ni nak wika bini, nak wika mek kita, nak wika cik kita lah susu ke bini. Sebab tu ni, buat tino semua ni, kau ibu semua ni. Nah, kau ibu semua ni. Kita jadi bini, kita jadi bini. Bila tu lelaki kita tak boleh, pergi dua ibu apa dia, kita kena suruh. Kita bini nak suruh, hei wemong. Eh lama dah tak klik tengok mek dengan cik tu. Tu klik tengok kat dia tu, lagu mana ni, lama dah kita ni. Tu klik tengok je style. Ha tu. Tinggal katik duit dia boleh 1,005 ke, 2,000 ke. Nak pergi pak tengok dia tu. Lepas tu beli-beli, katik kata tak berah beli belakang lah. Kita bini, tu baru kena bini. Ni tak. Nampak tu lelaki wika bini, wika mek dia. Aduh, baik kutu lah. Orang kita tu dah. Ha tu mampu dah. Tak boleh. Kerana tu lelaki kita syurga tu tapak kaki ibu dia. Tidak. Tu lelaki kita ni syurga tu kata apa kaki ibu dia. Kalau dia dengar kau ibu dia memisik kau sawat. Tidak tu lelaki kita. Kita ni syurga di bawah tapak kaki tu lelaki. Bining tu syurga di bawah tapak kaki tu lelaki. Nak buat apa kena anuyak pada tu lelaki. Tidak. Kita nak wih duit komik kita. Baik. Nak wih komik ni duit 500 ni kita nak klik ni. Ha itulah kita orang tak apa wi lah. Wi 500, wi 1000 lah komik ke. Ha kita pun wi 1000 mek kita. Ha tidak. Dia pun sebab tu kita nak kena tawa. Ba wi komik atiklah. Klik baru ni tak ada tok dah komik. Allah nyanyo komik. Tengok baru ni makan nasi roh timun Cina ya. Cicah budu mek tak ada makan gapo. Kes layar pun tak ada Allah timun Cina cicah budu. Apa surat pak datuk tu. Nak gigi tak ada gapo dah gosi saja dah. Ha tidak. Kita bini ni kena ada gamuk. Suruh tu lelaki kita. Ni bini hak nombor satu nak ya tu. Ni dah tu lelaki wibui kemek dia lah, kecil dia. Ngepek bawa baik-bawa baik. Pang, tak belakang kapok.
bawa padang dengan dia. Tak boleh. Tak kena dengan dasar Islam kita. Dia tak kena, apa panggil hidup tak berkat. Hidup tak berkat. Pada hidup tak berkat, nak buat apa namu? Nak buat apa namu, dah hidup tak berkat. Jadi cengcaloh bilicing, cengcaloh bilicing. Sini kita tak ada kebahagiaan. Apa panggil memi khwamsuk? Tak ada. Hani punah lagu ni. Kita punah dengan perbuatan kita dah gini. Sebab tu nak didik anak kita ni, nak jadi anak yang soleh. Bila anak soleh, dia jaga semaya. Dia tak deraka dua ibu bapa. Pas kita pungcai dah. Oh, pungcai tak ada dah. Tak ada dah. Hari kita mati, ayat kita masuk Allah seninya. Gino, tak nak mati, anak duk keliling kita. Hari ni dia pegang tangan, duk becek-becek. Hari ni dia baca Quran. Hari ni dia ajar mucak pipi telinga kita. Anak kita melaka, 4-5 beradik. Allahu Akbar, anakmu. Ni mati kadang-kadang tak ada sore hebuk. Mati dan sore hebuk. La ilaha illallah. Kali tengok ada kucing dua beranak di tepi mayat. Tak ada pemberi lah. Anak di mana tahu. Dia berkata, hok sulung tak ada klik pak malam lah. Nak tidur di mana tahu. Hok yang kedua tu punya terpegang di sedadu. Oh. Hok yang ketiga tu punya tembik di tahan di mana tahu. Telaga bakung di mana tahu. Allah sedih kita sebagai mokok. Anak lah jadi lagu tu. Mana lagi kita tak ada dah. Hani penting sekali kita orang Islam ni. Sebab tu kena-kena dengan dasar dia, kena-kena dengan dasar dia. Islam ajar kita molek. Ha tu. Pasal lagi nak ayat anak kita ni. Ni sutai nak ayat ni, anak kita ni. Didik ke anak nak ayat, apa nama? Anak kita tekah poneng siapa pohuk, tak apa lagi kita. Kita kena tengok jadi molek. Pas kita kena rapat dengan acan, dengan kru. Kena mari tanya kata, anak kita dah ngaji lagu mana? Hei acan, anak kita tu Muhammad tu pengai. Rian pengai ke acan. Yo ya anak amak ni yo dia berat sikit. Ha tu. Dia klik di rumah kena sem ke tu deh. Ha kita boleh royak lah kita baik kigon ni acan royak dah. Kerana yo orang duk nak hari-hari tu pergi perangai anak kita. Ha anak tu ni jadi kurang sikit kenisa. Ha lama sikit. Ha kita klik ni ajam ngiro dengan dia. Kita gitu. Ha kata tanya pula anak. Anak dia tu kena. Oh anak dia tu dia buah sikit. Allah kerah pala lah, tekak lah, berhimunga lah. Oh, ngacau semua lah. Akhlik kita kena perak. Kita kena perak rumah. Kena kerja sama dengan guru. Haa, ni guru ke yang sini. Klik dia ni kena. Melonggas keru. Oh, tu tak ada apa dah. Go, kem. Tak ada rumah. Mari sini dia. Nah, sini kena kerukut dah dah. Haa, kita kena jadi serentak. Insijam, apa ni serentak. Ha, sebab tu kita kena rapat dengan kru. Kru tik besar dia ko. Ha, tu nak ayat tu. Ha, tu nak ayat. Dialah panggil dia tengok anak kita. Kita kena lagu tu. Kita nak tolong tengok apa. Anak kita gapo. Nak jadi anak molek. Bo nak hai moneng siapa mosang hanya nak sel. Moneng tak apa lagi. Tak apa lagi pun tak leh dah. Kan itu big bohong dah. Masuk moneng. Moneng tu selu. Mosong ha mula mutar. Budak mosong mula mutarah. Mosang praik. Kalau kita tak tengok benar-benar moneng teng mosang ni antara itu sud. Sininglah nak jadi budak-budak mula-mula. Budak mula-mula nak punah sini punah ni. Dia temu ngasain dia yang ngaji matium dah. Dia tu baik pada kapung dah yang ngaji matium dah. Puak usah dah moneng mosong mosang. Oh sini naik utara dah kira dah. Hak ni lah tak masuk hong. Hak ni tak masuk kelah. Hak ni tak dengar kru. Hak ni lawai. Acang sampai teriak. Teriak acang dengan anak kita. Sakit hati. Ha, punah. Sebab tu moneng sampai mosam ni kita kena bibik supaya ngobok jamu. Kalau pergi hantar sekolah, pergi hantar, pergi ambil. Jangan dia kot turun ni. Jangan dia lock with sign benda tak boleh. Cekoh tu, cuang tu lah cuang antarai. Tak ada dah. Biarin hai mosi, moha, dia ada kuam kita. Dia mula nak balik dah. Kalau dia tak punah, mulai dah. Mohok tu dia kecek dah. Aku nak pergi ngaji mahal, calai mana. Dia tak anak kot dia dah. Ha ni budak. Tapi moneng siapa mosam ni kena bibik supaya ngabur ngabur jamu. Kalau siapa dia saya ke anak noyak atas tu. Kerana dia sangkum luar. Mula tu dia ngaji dalam kampung dia. Ya kalau patung dia. Buat ubik tu moneng tu kan. Ha. Dia jumpa lah kau. Rahak dia rahak. Dia ada rahak dia. Ada keng dia. Ada kanak dia. Ya mudah jumpa. Ha, itulah mula klik lewat. Lama-lama klik malah. Lama-lama tak klik. Tanya, duk mana ni? Duk jelutung. Paisa tak kalah. Tak apa nak pergi ke lalu dah. Tak klik rumah dah, nak pergi ke lalu dah. Tengok. Tak klik, lama-lama tak klik. Tu mula-mula nak jadi.
mula-mula nak jadi glewing. Ha ni anak. Tu situ tak padan dengan kita didik mula-mula. Teko merah-merah bad dah. Ha, kalau ngaji tarikah, ngaji ikra, ngaji qiraat itu kok weh molek. Ingat pak doa. Ingat doa habis cek kena ngaji di cucu. Ha, tak cucu. Doa makasih kepada eh udah, ya. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Cepo ha bana. Ha, tanya cece doa tidur apa cece? Allahumma lakasum tu. Suka klik-klik tu. Cucu itu. Lah ada cikgu tak anak. Oh, nak ya tu. Doa tidur Allahumma lakasum tu. Suka kau cucu. Oh, cik tak kerti. Ha, dia nak ya tu. Bok, ya besar ingat boleh ni. Ni nak ya buat kita, kita tahu kata anak kena jaga. Bondeng sampai masa. Bila yang haik mosi, tak apa dah. InsyaAllah. Tapi kena jangan ngeh lagi. Mosi tu. Bok moha, tak apa dah. Mohok tak nak kecik dah. Ya kecik sama-sama buat dia nak kita mana pula. Nak kita mana pula ngaji ni. Mu nak pergi mo'o ko, nak pergi surat ko, nak pergi bakok ko. Dia terasa tengok, sok tengok, sok tengok, sok tengok. Hanya pagi budak ada anak kut dah, tak apa dah. Jangan punah situ. Dia punah situ siap. Tak ada habis mo'o. Tak ada habis mo'o, tak ada habis. Lek-lek nak haik mo'o dah tu perak tak habis dah. Nak haik gena pergi di sedadu semua. Nak gena rahak puak dia teruk. Oh. Duk tepi tu bahawa suria dah. Duk tiga depo tu bahawa kok suria dah. Tanam kecek lah. Tak ada. Haa, lepas tu ada terosak. So, tak ada apa lah. Terosak tu kau tak ada apa lah. Duk main terosak tu tak ada apa lah. Kru tekak nak mari mah kita. Kru mari semua rumah. Kena, mari kaya. Tak ada masuk kelas lama dah. Haa, tak tahu pergi ke mana. Eh, hey, ambil duit nak hari. Nak hari pun hadap kau lain. Haa, hadap kau lain lah. Sini nak yata anak kita mula lobby. Dan lebih situ, dia tidak ada perasaan kasih dua ibu bapa. Bahkan ibu bapa tak wik apa, dia alawa. Dia mengamuk dah. Dia nak benda seni, ya. Hani anak kita mula lah. Lepas kita mula garu kepala, ah, siap lah kawan ni. Eh, dia yang saya ingat, dah kopi, ah, kawan, siap lah. Eh, anak tu, saya mengaji, eh, siap lah. Tak ada habis juga. Haa, dengar, sabuk kot dia. Anak dia pun jaya lah, anak dia pun jaya lah. Punya tak nak pergi, orang ni nak bunyi sok lekat dia tu. Orang tu sok bunyi boleh kau tu. Orang ni bunyi sok boleh kau tu. Anak kita? Tak ada. Sok sek pun tak. Hani nak ayak kita gagal dalam didik ke anak. Ni gagal dalam didik ke anak. Sedangkan Islam kau ayak siap boleh dah. Tu nak ayak atas di segi pelajar eh. Di segi tikah laku, PA perangai atau sewi dia kau. Orang tu belum tentu lagi. Ni, bila anak kita dah jadi anak yang soleh, tak ada pasal dah. Ni, dia pakar berlaku. Dia dengar ibu bapa kata berlaku. Hani apa panggil keberkatan dalam hidup. Ni khuam samrik dan ciwit kita, anak kita. Bila anak kita ni jaya, kita pun mi khuam su. Ha, ni orang kita jaya-jaya ni. Hani orang kita jaya. Bila anak kita ni naya atau turut berlaku di dinah, kita mi khuam su dah. Loh, nah, apa supa tu? Tidak. Kita boleh buat amal ibadah, sedap. Anak kita pun jadi selamat. Dia boleh tolong kita dalam kubur esok. Anak yang soleh boleh doa kita. Kita pun seni di akhirat esok. Masuk lubang kubur pun tak ada apa. Anak 4-5 beradik duk doa semua. Lepas semayal lagi, pergi kubur lagi. Lepas semayal lagi, kubur lagi. Sedekah lagi. Hening boleh kau tu. Allahu Akbar. Seni. Hening nak ayat cara didik. Sebab tu Nabi dia, dia berat sangat-sangat. Berat. Ni didik ke utama ni. Ni dia ayat kita orang Islam. Kita orang Islam nak ayat tu. Haa, ni lah. Hani ambo boleh royak pada ibu-ibu malam ni royak tu. Tetap didik ke anak kita supaya dapat membuatkan kita ni bahagia dunia juga akhirat. Ha, tarak dah ambo. Pasal nak kelik dah. Oh, badan sebelah dah. Ha, ha, ambo sebelah dah. Hani royak ibu-ibu royak tu bocik-bocik ni. Sebab tu bukan mudah sebenarnya. Bukan mudah royak. Tapi bukan mudah pun bukan payah sangat. Kerana orang samrik banyak. Orang samrik banyak. Cuba tengok demo-tengok anak demo eh. Halo, anak dia ni lah. Dua tiga beradik tengok. Halo, narak anak dia dah. Koyak reti dengar ya. Halo, cuba tengok hok kakak tu. Halo, tengok dukung adik dia. Halo, hok duduk piping adik dia. Kita masuk kena. Anak sama anak kita tengok. Allah, puncai anak kita. Anak dia tu lah, koyak tak reti lah. Oh, kita pergi rumah dia lah. Hunggak gugur-gugur ketemu. Mek dia pun buatlah hidayah kita.
Nanok lah kita pergi saing lama. Tak hides tak tak nak mari rupam dan tolong borang beli. Habis lu cing balik budu-budu. Lah weh jangan buat gitulah weh. Lamik jangan kata gitu ya. Kita pasal titik pop balu dah. Ni anak tak ada adab. Tidak. Ni tak ada sanson. Tak ada ajar anak, tak ada akhlak anak. Orang luar mari malu kau orang. Akak hides tai ngabu budu-budu tai kata tolong habis licin. Ha, bagi tegak mak dah. Ni malu kita. Ibu bapa berasa malu dah anak kita lagu tu. Ni anak tak ada ajar, tak ada akhlak. Ha, tu. Anak demo lah mari kan salat. Kucuk tangi anak demo, anak kita. Oh, kokok. Alah, jangan buat gitu ha, dek. Dek jangan buat gitu ha, dek malas eh. Pum. La ilaha illallah. Malas tak gitu. Ha ni nak ya anak. Cuba tu perhati tengok dalam sangkum kita. Ning nak ayat dah sungguh. Ning hak sungguh nak ayat. Nabi ayat dah adibu auladakum. Dalam hadis. Nabi kata adibu auladakum. Mengajarlah adab PA perangai anak-anakmu. Wa akrimu auladakum. Melialah anak-anak kamu. Jangan disumpah anakmu. Nabi besar jangan disumpah anak. Ha, suruh melia. Suruh molek. Patu ajar ti adab. PA perangai orang mari rumah lagu mana? Ha, pas tengok tu. Haning nak ayat tu ya. Contoh, hok anak tak jadi lagu ni tak jadi. Jadi setan, jadi iblis. Tidak, PA perangai. Kita tak ajar ibu bapa. Pas tak malu ke saing kita orang luar mari, tak malu. Orang duk ceramah-ramah dah kau makan gugung berak ke. Allah, dia mau tak anak dia ni dah. Ha. Kita masuk kena, kita masuk kena anak kita. Cucu kita kita masuk kena. Tak leh. Kita kena ajar. Ha, kena ajar. Sajetik. Tidak. Ni dah anak sepemah 10 dah. Allah. Pemas 10. Nak cuik alih ni. Oi kata sikit pun tak leh ngepek obek-obek. Muka dengan cucu ku tengok cucu mbah. Allah. Oi ayak benda molek pakak-pakak buat. Budak ni ayak dah kita betuk molek sepuluh rebung tu lah. Sepuluh rebung buluh. Dah kita betuk tekoh yang rebung lagi yang mudah jadi. Dah jadi pun buluh. Tak nak kecek dah. Kata-katanya apa? Bekah. Bedah. Ini ayak tu. Sebab tu kena pakak. Orang royak kapo nak comel keluarga kita, anak cucu kita, kita kena terima kasih. Orang royak teh, kena cucu demo kawin tengok ulah kita mari dulu tiga orang apo duk isak rokok. Baru duk ngaji pohai baru. Duk isak rokok misal tu. Kita kena terima kasih ke orang royak. Jangan marah. Ni dak. Alah macam mai tengok aku anak aku tengok anak umum adalah. Ha, siap dah pakai pakai share. Orang kita tak terima kebenaran. Gitu tak? Tak terima benda hak sebenar. Kalau kita kata, oh terima kasih lah, terima kasih. Dia mau jumpa pula royak pula deh. Jumpa kau lain-lain pula royak deh. Ay, kawai kau, serabut lah. Tak apa. Lepas kita kena penyak sungguh. Kau kecil, dia ajar. Ni kita dah wih hati. Wih hati lah, kau anak. Wih hati nak buat tak Allah. Anak tak erti dengan royak tu. Larai tak erti. Ha. Siapa ibu bapa ni nyupah dia anak. Anak nyapung kecil-kecil lagi dah. Anak mana nyapung kecil-kecil lagi dah. Kata kau mikir. Tumik tu besar. Bagi besar. Dah budak ni. Nyapu. Anak ni wak seher kau ibu bapa. Hati tak? Ada sengah-sengah orang. Apa besar dengar ni? Kata ke Mario. Kata ke aware dia. Kata duduk. Duduk main dua tu. La ilaha illallah. Kita masa malu dengar. Anak kata. Geno anak boleh kata begitu ya lu. Tidak. Ah, doa ya, dia tengok buai yo doa ngau mayo. Dia kata tu. Mundung, kata kau begini. Mundung, kata macam macam nyapung. Allah, anu halu lagi Allah mengajar kapola ibu apa. Hani no ya tu akhlak jahat. Ning Islam tak ada itu, ni dah mulai dia. Ning anak cucu kita ingat mulai lah. Kita saya kita kena godek, kena pinyak. Teka halu ni ya cek. Dia besar tak nak kecek dah. Dia tak dengar kita, dia lawai kita ada. Tu nak ayat tu. Dia lawai kita. Sebab tu dia kecil-kecil ni kena ajar molek. Ha, dia kena ajar molek, tak boleh buat huduh. Tapi kalau tak erti boleh pinyak lah, pinyak. Pinyak ajar. Kena kata semua. Adik ni buat gitu deh. Tak baik tak buat lagu tu. Tak boleh. Tuhan murih lagu tu. Tak boleh buat lagu tu deh. Kalau buat abah nak paing, abah paing. Puyuk je. Royak molek, kita ajar dia molek. Wei baik bukan ngam molek. Tapi kata erti kena ajar sungguh peng wei tahu. Ha sakit nak lagi. Oh ya tak erti tak leh aku tu.
Ha, we are care, we are care. Lepas tu, we are kenal kata kita ni pak dia. Faham tak? We are kenal kata kita ni pak. Hari ni dia anak satu kah, bak baca cung. Anak jadi pak, pak jadi anak. Kenapa? Benih anak. Pak tak berani kata apa? Yeah, anak klik. Ha, kenapa? Anak alawat. Anak alawat. Anak jadi ngamuk habis. Pak tak berani nak masuk. Ha, ni tukar bak baca cung lah. Tukar anak jadi pak, pak jadi anak lah. Hani tak berani. Jadi pak tak berani nak ajar anak. Hani banyak orang kita nak ya tu. Dia pelak situ tu benih anak, benih anak, benih anak dah. Kita alih jangan we benih dia, we kenal kata aku pak, mu anak deh. Ha, mu tak reti aku papa ke bos cetak aku. Tu anak nak ya tu dia kita tak reti. Dia besar dah tak reti. Lepeng we dek cetak dia. Ha, tu nak ya tu. Ni dah anak jadi mas pula. Nak cumek tak alih dia kata, "Oh, tak alih." Sudah besuk eh tak pakai gapo sekarang habuk. Anak lawak ibu apa? Sudahlah. Ha, aku dah kata dah. Eh dulu peraja, peraja, peraja. Dulu tu hati hari ni temu dahlah. Ngano anak tu saya ngaji dahlah. Bunyi kata nak kena tino mano tak tak leh nak kata dah. Nanti nikah mata dah. Nanti orang pekuk dah nikah dah. Luai nak tak tino dengar dah. Ngaji pun tak sahih tak teruk dah. Teruk hawa nafsu dia dah. Ning tempat kita malu nak tak mukon mano. Tu akibat nak kata. Sutai dah ciwi kita kena terima benda tu. Ha ni nak kata. Dia kena dengan cara Islam, insya-Allah berjaya, berjaya, berjaya. Ha, itulah malam ni ngam rasa setakat itulah. Nah, pada ibu-ibu, ayah-ayah kita, ini didik dalam Islam meroyak. Nak wi kita bahagia dunia akhirat. Nak wi terpakar kita tupai dia dunia juga akhirat. Bila kita mati dah dia doa pula kita. Karena dia anak yang soleh. Sebelum dia nak mati ni, kita sebelum ada kita nak mati ni. Kalau kita sakit ke apa, dia tak tinggal kita anak soleh. Dia bela kita. Dia kepong kita. Dia tidur dengan mak dia. Dia basuh tahi mak dia. Dia suap nasi mak dia. Dia pekik urat mak dia. Kan dia tak tinggal anak yang soleh. Tu noyak bungkun ho anak noyak. Dia kenal lagu tu tak ada apa dah. Abang ju ju anak kita ju tak apalah. Dia kenal panggil budi-budi ibu bapa. Ha, sebab tu hari ni acik boleh budak-budak dah hari ni wire-wire. Kena obrong benda ni banyak ni. Kena obrong benda ni banyak. Bungkun pa me. Tu noyak tu. Kena kecek buku ni banyak anak-anak lo ni. Bu yang masuk dalam jiwa, baru yang klik tak deraka. Benda ni kena banyak sekali. Karena sangkum hari ni, media hari ni, bawa kepada anak tu liar. Ceridik kelajak tak dengar dua ibu apa. Bahkan dia tengok ibu apa tak ada, lalang. Tidak. Ibu apa dia darat. Tak ada nak hambat, kata. Kita sini dengar ibu apa dia. Ini lah ya. Dia masuk benda luar, benda luar. Pak kita ada main, dia dia. Tak nak kecek dah. Ini. Tapi tu anak kita kadang-kadang sebab dia tu juru. Sebab dia nun juru. Ada sebab orang juru. Sebab dia saing dengan dia tu, boleh dia tu pun. Ha, ibu rapat dia boleh. Jadi juru pak anak kita. Ada juga aku tu. Juru sebab orang ada juga. Sebab tu benda ni, wairung-wairung kita dah hari ni, kena ni lah obrong banyak sekali. Kena royak. Ha, baru dia reti. Tidak tak reti. Pak budak lah ni, kau tak reti lagi budak lah ni. Ruang ambo ni ingat lagi. Ruang ambo ni ingat lagi dua ibu rapat. Dulu orang kita duk main gapo duk naik kayu ke duk main carak ke. Orang lari, pia lari pun hegah. Hegah dulu. Orang mari tengok kita duk main carak. Eh budak ni. Kelemah mati ke? Eh klerik. Orang tua lambat. Tak kira pia buat orang tua. Klerik dah. Mix luar pakai-pakai klerik dekat lu main carak. Kena naik kayu pula tu. Ah tu. Allah yang main kau jujula tu. Ya hegah. Lo ni jangan ada ngara tai ngara. Budak lo ni tak leh. Kita tak kena gendong dengan dia, dia tak dengar. Dia lawan kita. Tidak. Ibu bapa dia lagi tak hera. Kita suruh start. Tak boleh tolak betul, dia wet angin. Haa, dia macam mana weh, pakcik? Reh, wet angin ni budak air rumah ni. Haa, tidak. Dia lawan kita, dia lawan kita hari ni. Ya. Budak hari ni. Naik motor tak tembak. Tiga buah dia ni. Dia kecek buaya. Kita nak luar kereta, wapak. Oh, tengok buat dia. Haa, wape itu ya. Noya terlawai dah. Padahal dia duduk tak tembok ni. Iwak sepuluh tembok chair dia buat. Ah, tu noya tu. Kita wape nak lalu. Nak litah. Dia tengok cowok. Oh, lawai dah. Ha ni budak lah ni. Apa kita mengaku salah budak ni. Budak lah dia lawai belakang. Sambil lah ni rabuk ke kedai bear tak ada dah. Rabuk ke kedai bear mampuh. Geno, tak usah pesang lah pihak-pihak. Budak lah ni lawan belakang. Dia tak kenal orang kedebek orang lah ni. Dulu tak apa. Orang kedebek pak tak apa dah. Orang kedebek tak. Jangan buat ni. Orang reti belakang. Dah tak berani.
Lari agak budak lari tak reti ke dembe. Tidak. Dia lari tak reti dembe mano? Dia lawan belaka. Siapa dia lari dia ya lawan belaka. Dia tak kenal ke dembe. Tapi ke dembe tak ada. Mano ke dembe? Mano rabuk ke dembe tak ada dah. Nak sang orang tak leh dah hari ni. Tak dengar ke malu. Malu tak ada dia hari ni nak ayat. Hani nak ayat. Sebab tu didikan hari ni penting sekali kita. Kerana penyakit banyak. Penyakit dekat tepi jalan ya. Anak kita tak pergi cari, anak demo mari cari. Hatu hari ni. Anak kita tak pergi cari anak demo. Anak demo punah dah. Anak kita lagi, tapi anak demo mari cari kita. Ha, sini nak ayat tak plot pai ni. Ha, tu nak ayat. Anak demo punah, anak kita punah tanah kecil dah. Sama-sama cari pergi mari. Punah dah. Hani penyakit di hari ni dunia lah ni nak ayat tu. Susah nak jadi anak yang soleh bukan mudah. Sebab tu amboi ayat bondeng siapa mosam ni bibik supaya ngobok jamu. Gendong sendiri atas sekolah. Lipteng ke ambil sendiri. Baru plot pai. Baru anak kita nak plot pai, anak kita nak selamat nak ayat tu. Kata lagu tu gi perak. Setok di sang dia gi perak. Ni nak ayat tu. Berapa orang yo hok jadi ju sungguh. Hani ibu-ibu nak ayat tu. Inilah didik ke Islam. Inilah didik ke kita nak berjaya untuk nak bawa kebahagiaan kita sampai ke akhirat esok. Ha, lebih lagi ciwik dia saat itu nawi samrik nawi jaya dan ciwik dia anak itu ni. Dan dia ju tak usah dah. Tuhan wi keberkatan, Tuhan wi keberkatan. Tuhan berkat dalam ciwik dia. Ha, tu nak ayat. Ni kita nak cari hari ni. Penting sekali kita ada keluarga bukan ni lah. Ni lah panggil sujud dan ciwik tak ada dah. Anaklah sebagai pengganti kita. Anak nak ayat tu. Kita sayang ke anak. Kita klik video letih-letih anak hunga mari gai we kita lepas habis dah. Hak letih tu habis sendiri. Bila tengok anak itu nak ayat tu. Allahu akbar. Lebih-lebih lagi anak ju, anak narak. Allah mari kain gitu kak. Oh anak lah ha kecek ngongeng anak itu. Allah tak ada dah nak ayat. Cahaya hati kita. Ni nak ayat tu dalam ciwi kita orang Islam. Sebab itulah Islam ni yang mengatur daripada awal-awal lagi kita. Rek-rek nak ciwik kita. Remtun dari ciwik kita tu. Krop kuah mula-mula. Dalam keluarga nak ayat cari tu. Ha, cari-cari tu nak ayat tu. Itulah apa ni titik pertama dalam hidup kita. Ha, maka setakat ni lah malam ni. Sekodan ni lah. Apa yang ambil ucap saat ni tu. Sekira kalau ada salah silap sikit sebanyak. Kasar basuh tak sedap dengar tak supak. Amo minta maaf banyak-banyak dalam ucap PMO daripada awal sampai ke akhir. Ha tu. Maka yang comel-comel tu ambil gunalah. Itu ialah daripada Allah Taala. Hak tak comel itu daripada kelemahan amo sendiri. Kelemahan kejahilan amo sendiri. Hak comel-comel tu ambil guna dalam ciwik kita untuk nak bina anak-anak cucu kita. Mu jadi anak pakar. Karena kita hidup tak lama dah, kita nak gi dah. Kita nak gi dalam kubur nesel dua putung di atas kepala kita. Ha tu nak ayat sikit lagi. Amba demo supaya. Nah, tapi anak cucu kita ni anak kut jauh lagi dia. Maka kita nak asuh dia jadi anak dan juga cucu yang yang berjaya, yang jadi soleh dan solehah. Ha itulah kita nak tinggal dia di dunia, nak damden ciwit topai ganti kita. Kita mati duduk dalam kubur dah. Ha tu ibu-ibu ayah ya. Maka di akhir ni sekali lagi amba terima kasihlah kepada tuan rumah. Nah, baik Tan Poo kita dan juga Bu Kelakon. Kru kita, acan kita, tuptan lah semua amat terima kasih melaku-laku siapa ke Parung pun amat terima kasih juga dan di makian juga amat terima kasih kepada Tuk Imeh kita, Tuk Khotik, Tuk Bila dan kanak kemakan semua dan kepada Tuk Nebek kita, Pucuai kita, Coroba dan juga Porosok Tuk Nebek kita nak ya tu dan kepada Oboto tempat tes sendiri dan juga kepada hadirin hadirat muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua yang mana dia ikuti yang mana bersama dengan ambo di tengah di bawah sekolah ni. Dan di bawah sekolah bangunan sekolah besar ni. Begitu ramai sekali buat kita malam ni di tengah padai pun banyak dulah gelak tu. Ramai deh. Dan juga yang dia ikut dalam YouTube ni. Ni tuan-tuan dan puan-puan muslim muslimat di luar sana. Yang mana dia ikut dalam YouTube ni beribu ni. Lebih banyak pada malam ni lagi dulah ni. Biasanya YouTube ni sosok ni beribu, 2,000 orang. 2,000 orang. Nak ayat dalam YouTube ni ramailah ni. Duk tengok. Duk titam tengok apa kita ni dah. Dia tengok live shot nak ayat tu. Sut-sut dia tengok sut-sut. Ni 2,000 orang lebih nak ayat tu. Itulah ibu-ibu ayah-ayah di malam ni, sekodar ni lah.
untuk malam ni di sini. Hamba terima kasih banyak-banyak kecil besar tua muda, kaum ibu dan kaum bapak semua yang bersama dengan hamba pada malam ni, sama-sama kita hayati dalam dalam membina keluarga kita, mendidik anak-anak kita supaya menjadi keluarga bahagia dunia juga akhirat. Maka di akhir ini hamba sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidzna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wa la dhallan illa hadaitah, wa la faqiran illa aghnaitah, wa la jahilan illa 'allamtah, wa la dainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala mujahidan illa nasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa qina azaban nar.